다음 대화 2투 2. 씨, 삼겹살을 좋아해요? 네, 저는 한국 음식 중에서 삼겹살을 제일 좋아해요. 그런데 처음에는 식탁에서 고기를 구워서 먹는 것이 좀 신기했어요. 그래요. 한국에서는 이렇게 먹는 음식이 많아요. 우리나라에서는 식탁 위에서 직접 요리를 하지 않아요. 그래서 한국에서 처음 고기를 먹을 때 식탁 위에 불이 있어서 너무 무서웠어요. <laughs> antara guru sama tuan ya tuan si ya mas tuan sam kyopsar yo ya apakah kamu suka sam ya sam itu uh, daging babi ya bagian dalam Nih, jonen hanguk emsik coa cungeso sam giop sarol cail yo ya. ya, ya, saya ya paling suka sam ya di antara jung itu ya di antara masakan Korea. Jung itu bisa berarti tengah, bisa berarti antara, ya, tergantung kalimatnya. Runti ya. Tetapi saat pertama kali, ya, sikta keso gokil kuoso mongnen gosti jum ya. Pada saat pertama kali dari belakang, ya, sangat terkejut atau heran, ya. Makan dengan apa ini? Makan daging atau apa memanggang daging ya makan dengan memanggang daging di atas meja jadi tuan ini pertama kali ya saat di Korea itu dia merasa heran ya karena makan dengan memanggang daging di meja ya Rio benarkah ya Hangu kesonon iroke mon manayo ya di Korea ya makan seperti ini ya dipanggang di atas meja yaitu sudah biasa atau banyak maksudnya sering Orinarai di negara kami tuan ini ya Sikta kuyeso ya cikjob yuril haji anayo ya tidak memasak langsung di atas meja seperti ini ya Kereso hangu geso com kukiru mokel teh ya Sikta kuye buri isoso nomu musawasoyo ya jadi, ya, ketika makan daging ya pertama kali di Korea ya sangat musawaso itu takut ya sangat takut karena ada api di atas meja ya ya bakaran berikutnya berikutnya kosakata dua Cerio mit Juri, Bob, ya, Juri itu sama dengan Yuri, ya, memasak, ya, memasak itu bisa Yuri, da, Yuri, Hada, Juri, Hada Juri, Bob, ini, Juri, Bob, ini cara ini, ya, cara memasak, ya, bahan, ya, jiri itu bahan-bahan dan cara masak, mit itu bisa berarti, dan gogi Daging, Sengson, Ikan, ya, Ceso itu sayuran, So, cookie, Daging, Sapi, Dweji, Koki, Daging, Babi, ya takuki daging ayam yang goki daging kambing pa ya daun bawang yang pa bawang bombay yang besar besar ini ya manel, bawang putih ya kamsa kentang dangen wortel kerita itu merebus ya karyoyo, sal -santa, salmayo juga merebus ya e, ini bedanya ya e, kerita itu merebus ya untuk airnya ikut di makan ya di masa kayak kuah seperti itu ya kalau santai itu merebus tapi airnya nggak dipakai atau dibuang ya kayak merebus telur seperti ini ya kurang lebihnya seperti itu gupta buoyo itu ya memanggang ya bukta bukayo bukayo ya ini menumis ya menggoreng minyak sedikit ya Tapi kita itu menggoreng dengan minyak yang banyak ini ya jadi lebih ke bukta itu lebih ke menumis ya tuwi kita itu menggoreng berikutnya jadi, orang Korea itu dalam bahasanya banyak yang dibeda-bedakan, ya, kayak panas dingin, cuaca, dan benda itu juga dibedakan.